Cerita Tamak Selalu Rugi, Tanpa Kesan Bunyi. Ola terjaga dari tidur. Ola menguap seluas-luasnya. Tiba-tiba, perutnya berbunyi. Ah, laparnya. Ola menolak selimut dan bangun dari tempat tidurnya. Ola berjalan perlahan-lahan di celah-celah kaki manusia di pasar malam. Matanya melilau mencari makanan. Oh, besarnya ikan itu. Ola terus menghampiri meja penjual ikan di situ. Nasibnya baik. Ada seekor ikan besar telah terjatuh di bawah meja. Ola pantas meragut dan menggonggong ikan itu. Ikan itu dibawa lari. Ola berjalan kegirangan di atas sebatang titi. Sambil menggonggong ikan, Ola memandang ke dalam sungai. Eh, besarnya ikan itu. Lebih besar daripada ikanku ini, kata Ola di dalam hatinya. Ola membuka mulutnya untuk menangkap ikan yang lebih besar itu. Plop! Ikan di dalam gonggongannya terlepas ke dalam sungai. Ola terkejut. Ikan yang disangka lebih besar itu rupa-rupanya hanyalah bayang ikan yang digonggongnya. Ola mengeluh dan berasa sangat kecewa. Ikan yang ada di mulutnya telah terlepas. Aduh, perutnya berbunyi lagi.